Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, guys. Kali ini kita lagi di kali, guys. Itu di belakang saya. Ini kali. Biasanya buat nyuci baju di sini enak banget, guys. Coba kita lihat ke bawah, guys. Tempat nyuci baju, guys. Jadi kalau di sini kalau nyuci baju nggak di kamar mandi, guys. Kita langsung ke kali aja. Airnya bening, lumayan bening, guys. Nah. Dan ini di sebelah seberangnya. Ini dalam nih, guys. Suram nih, guys. Jadi kita ke depan, guys. Ke tempat nyuci baju, guys. Pagi ini kebetulan hujan, guys. Gerimis nih, nggak deras banget tapi cukup membuat badan kita dingin. Ini agak basah dikit nih, guys. Kita tadi rencana mau ini, guys, nyuci, guys, nyuci baju. Nah, guys, tempat nyuci bajunya di sini, guys. Di sini tempatnya bersih. Kalau mau ganti juga ada tempat gantinya, guys. Di bawah jembatan tapi bersih banget, guys. Ini, guys. Tuh airnya gede banget, lumayan bening ini, guys. Kalau mau mandi di sana juga boleh, guys. Basah-basahan di sana. Biasanya ibu-ibu kalau nyuci baju di sini nih, guys. Karena di sini belum zamannya pakai teknya di sini. Oke. Okay. Ini di bawah. Ini sebenarnya dulu nggak ada jembatan di atas ini, guys. Jadi lewatnya di sini nih, ada gorong-gorong di sini bawah. Jadi airnya lewat gorong-gorong. Tapi sebagian ketutup. Ini apa, batu-batuan yang jatuh dari atas, guys. Makanya ini rata ini, guys. Ini bawah jembatan. Jembatan Miri, guys, namanya, guys. Tempatnya enak banget, guys. Ini agak gerimis. Ini kalau ada matahari panas dikit mah mandi di sini enak banget. Ini kita lihat dari atas, guys. Nah, ini jembatannya ini belum lama. Ini, guys. Dulu ini nggak ada jembatan, jadi kalau pas banjir kita juga nggak bisa lewat, guys. Sekarang alhamdulillah sudah dibangun jembatan. Nah, ini airnya dari atas sana, guys. Anak-anak biasanya main di sini, guys. Berenang di sini, mandi di sini, tapi sekarang karena agak gerimis jadi nggak ikut tadi, guys. Kita lihat dari sini, guys. Di sini curam, guys, ini ke bawah sana, guys. Nah, itu di bawah itu ada sumber, namanya Sumber Miri, guys. Sumber Miri, tapi airnya bening banget. Di bawah itu ada gua di situ. Tapi bukan air ini, guys, beda. Ini airnya bening banget. Yang di sana yang itu ada peralon-peralon banyak itu, guys.
itu mengalir ke sono, ke rumah-rumah warga yang di bawah sana. Ini hujan, guys. Ini, guys. Masih agak gerimis. Ini suasana di sekeliling Kali Kemiri, guys. Ini namanya Kali Miri. Oke, guys. Grojokannya ke bawah. Oke, bagi teman-teman yang baru menemukan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, guys. Terima kasih, guys. Nah, ini kelihatan dari atas, guys. Ini tempat nyuci ibu-ibu di sini, guys. Daripada nyuci di rumah, enakan di sini, lebih banyak airnya, lebih bersih. Oke, guys, hujannya makin deras. Ini kita mau pulang, guys. Terima kasih yang sudah menonton video ini, guys. Mudah-mudahan rezekinya lancar dan barokah, guys. Mudah-mudahan bermanfaat, guys. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.